Karts Tubing Sedayu berada di Jalan Wates kilometer 9,5 Surabayan Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Tubing Sedayu bisa untuk memuaskan rasa penasaran akan wisata tubing di wilayah Jogja. Apalagi belakangan aktivitas ini jadi salah satu kegiatan liburan populer juga. Akhirnya sampai juga dan kita mempersiapkan barang-barang yang sekiranya diperlukan untuk tubing nanti. Kali ini saya nggak ikut nyemplung ya, cukup ngevideo saja. Takut capek karena masih ada hari kedua yang juga butuh tenaga ekstra. Kita masuk Gapura Dusun Surabayan. Yuk, Bu. Ayo, kita di mana, Bu, sekarang? Di Basecamp Kars Tebing. Mau ke base camp Kars Tubing. Aduh, lidahku malik kabeh. Sampeyan ikut nyemplung apa enggak? Enggak lah, takut. Lah takut apa, kecil, Bu? Binatang kecil. Kalau binatang besar? Ah, enggak apa-apa. Cukup dekat, cuma beberapa meter dari parkiran bis tadi. Di sini kalian akan diajak menyusuri sungai sepanjang 2 km dengan waktu tempuh kira-kira 1 jam. Di sini juga menyediakan loker untuk tempat menyimpan barang. Masuk. Ya, kalau mau apa-apa namanya. Yuk kita turun. Selain menjadi permainan air menarik, tubing juga sangat cocok dijadikan kegiatan untuk acara gathering. Karena petualangan di atas sungai arus kecil akan mengasah kerjasama dan kedekatan emosional satu sama lain. Untuk peralatan keamanan, kita akan dikasih pinjam ban, helm, bahkan sepatu. Tapi berhubung sepatunya acak-adul, gak tahu kanan dan kirinya, jadi boleh dipakai ataupun tidak. Tidak diwajibkan memakai sepatu. Nanti jatuh malah.
Ini sungai yang akan disusuri mereka-mereka yang ikut nyemplung. Untuk masker lebih baik dilepas ya, karena sangat mengganggu pernapasan saat di... Siap-siap dapat briefing demi keamanan. Seperti biasa, kurang afdol kalau enggak foto keluarga dulu. Aku melo foto. Halo. Tak pas helmnya geden. Lho terus. Ya digawe ae wong safety. Dilonggar. Briefing dimulai, dengerin baik-baik ya buat yang ikut nyemplung. Tetap di tempat dulu untuk briefing keselamatan ya. Oke, mohon lagi untuk keselamatan, mohon dengarkan karena ini kita rombongan banyak. Jadi kita untuk istirahat keselamatan yang tinggi ya. Gedein mas, gedein mas. Suaranya mas, ini dikit. Sama yang bawa ya, Ben. Ben jauh, Ben jauh. Oke, Selamat teman siang semuanya. Ya, mohon dengarkan ya sebelum kita mengharap ini tarik sempit ini. Mohon dengarkan untuk nanti pemandu bilang mengarahkan kemana, mohon didengarkan karena ini sebagai keselamatan ya. Ini akan gempa besar karena biar ya, pemandu bisa mengatasi. Oke, untuk nanti durasi pengharapannya sekitar 1 jaman ya ini ya. Nanti rombongannya. Untuk terjun-terjunan, tapi yang mau terjun nggak apa-apa, yang nggak ya nggak apa-apa. Oke. Nanti harap satu-satu untuk melewatinya ya. Habis itu nanti kita stay dulu untuk foto bareng, karena ada tim yang dari sini akan memfoto. Setelah itu, harap nanti akan ketemu luncuran terakhir sekaligus sampai sini. Nanti bagi yang mau disambung-sambung, bisa request saja. Kalau tidak, juga nanti santap juga boleh. Ya, nanti pokoknya seperti ulang-ulang. Oke. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, nanti mohon barang-barang seperti ini. Untuk anak-anak tetap pakai baju sendiri ya. Jadi jangan berboncengan dengan yang orang tuanya. Biar aman tetap sendiri. Nanti mohon barang-barang seperti helm pelampung dibawa kembali ke sini. Nanti pas penjemputan sudah dijemput pakai pickup. Jadi enggak, kita enggak jalan. Tetap kita jemput dari sini ke baju silang. Oke, mengerti semuanya? Oke, saya contohkan untuk cara duduk aja ya. Cara duduk biar untuk namanya. Jika enggak usah menghadap ke depan atau ke samping karena kita akan memutar di air. Akan bisa depan, kakak ke kiri, kakak ke depan ya. Kita tinggal duduk-duduk aja. Foto duduk posisi pantat pas di tengah ya. Jangan terlalu. Nanti kita akan kembali dulu. Selanjutnya tangan selalu di dalam sini ya, jangan di luar ini. Karena menghindari tangan kita kena batuan. Nanti kalau ada batu mengarahkan kita, tinggal dorong aja. Ada batu dorong aja. Ada teman, dorong aja. Oke, mengerti ya? Oke. Nanti kalau mau masuk ke arah atap badan, atap
patahnya, jangan dijaga, tarik ini untuk menghindari kena batu. Nanti dapatnya pecah nama anak kita. Berdoa, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Lalu itu kemarin yang mana? Kartu B. Akhirnya, kita menunggu orang-orang pada balik, kita naik ke base camp. Kelai. Kata-kata.
Buat yang selesai tubing, di sini disediakan teh hangat gratis beserta aneka godokan hangat seperti kacang dan ubi. Siap. Pas mau balik, ada ibu-ibu penjual sate. Mampir dong isi amunisi. Tanok bakso deh gini. Murah loh, seporsi gini sudah sama lontong, harga Rp10.000. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-videoku selanjutnya yang masih tetap di Jogja. Salam sehat!